Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fid dharain amin. Qauluhu amadani perkataan amadani bi kasrin nun dengan nun ismu fa'ilin isim fa'il khabarun khabaru mubtada'in mahdzuf bil khabar mubtada yang dibuang. Wal jumlatu jumlahnya silatul mausul menjadi silah mausul. Ai takdirnya anil ladzi huwa dani'un. Nah, dari yang dia itu dani rendah. Wa madi madinya dana danaa ya danau bil hamzati dengan hamzah mislu nafa'a yanfa'u wa dana oh ya wa dan danaa ya danau ya mislu seperti qurba yaqrabu. Kalau perkataannya al ya dikasih lam alih ya wa fathah liha dikasih lam dengan salam wa fathilha dan fathah liha jam'u lihyatin jam'u lihyatin liha mislu sidratin usidarin ya sidratin sidarin wa tudam lamu dinamakan lam fil jam'i pada jamaknya ai dan pula mislu ilyatin hulan. Kalau perkataannya ijtinaban maf'ulun muqaddamun maf'ul muqaddam maf'ul yang didahulukan liqauli bagi perkataan laziman. Maqaul dan perkataannya zayilan bikasir ya dan kasar ya al musyaddadati yang ditasydidkan fi'lu amrin fil amr muakkadin yang di yang dikuatkan yang dimuakkadkan bi nunil khafifati dengan nun yang khafifah. Ai artinya mayyizan ya bedakan oleh mubainal muza'il jaiz di antara lucu ya yang dibolehkan wa mun wal manhi dan yang dilarang min anhu darinya. Jadi ada lucu yang dibolehkan ada yang kagak dibolehkan wa huwa iktsaru minhu itulah ya ya banyak darinya wal mudawamatu alai ya wa huwa iktsaru min itu memperbanyak wal mudawamatu alai dan senantiasakan ya fa inna yurisu duha ya ya wa huwa iktsaru min itu memperbanyak lucu itu enggak boleh yang dilarang ya dan senantiasa lucu enggak boleh lucu mulu enggak boleh nanti kalau kita suka ngelucu kita kurang dia kurang wibawa enggak bagus. Makanya kalau kiai ceramah hendaklah kiai ceramah ya kiai jangan kiai ceramah jadi lawak jangan biar tetap dengan nilainya. Fa innahu maka sesungguhnya dia itu melucu yurisu dhaka bisa mewariskan ketawa wa qaswatal qalbi keras hati wa yusgil dan bisa menyibukkan jauh an zikrillah dari zikir kepada Allah wal fikri dan berfikir fi muhimmati din dalam ya yang hal-hal yang penting dalam agama. Wa ya'ul dan dia mengutamakan fi kasirin minal awqati ilal idza'i pada banyak daripada waktu-waktu kepada menyakiti. Au yujibul ihtikara atau mewajibkan berhina mewajibkan membawa kepada kehinaan. Wa yuskitu muhabata wal waqara. Jadi melucu bisa membawa kepada mewajibkan bahasanya. Itu artinya bakalan pasti gitu. Bakalan bisa terhina orang yang suka ngelucu, mendari rendah. Dan menggugurkan kehormatan, muhabata wal waqar, kewibawaan. Wibawanya kagak lagi. Jadi jangan sampai. Ya. Kama kila sebagaimana mereka katakan wada mizaha, iya. Rijali atau wadak mizah wadak muzaha rijali in mazahu lam ara kauman tamazahu salimu tinggalkan olehmu ya laki-laki yang suka bergurau jika mereka bergurau tinggalin kalau ada yang suka bergurau lucu-lucu tinggalin tidak aku lihat akan satu kaum ya mereka itu berlucu-lucu selamat aku enggak ngelihat
rata-rata yang lucu-lucu binasa. Ya, jadi jangan. Ya, wada' mizaha rijali in mazahu lam ara qauman. Ya, ada yang baca mizah, ada yang baca muzah. Ya. Yubni mizahal fata muru atahu wa rubba kaulin yasinu min udamu. Melucu-lucu suatu seorang pemuda berlucu-lucu dapat membinasakan akan kehormatannya, muru atahu. Ya. Kehormatannya akan gugur. Jadi jangan suka berlucu-lucu. Wa rubba, terkadang kaulin yasilu min hudamu, perkataan dapat mengalir darah gara-gara salah ngomong, terjadi pertumpahan darah. Ini jangan suka kita ya, salah ngomong, jangan sampai salah ngomong, jangan sampai terjadi salah bicara. Wallahu a'lam bishawab.